Pada awalnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ia menciptakan semuanya dengan sempurna dan indah, sampai kepada manusia. Dan kemurahan Tuhan memenuhi bumi, sehingga manusia menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat situasi berubah. Bumi berubah, manusia berubah. Penyembahan kepada Tuhan di gereja seketika sepi. Ibadah seperti kebiasaan, bukan lagi kepercayaan. Dosa awalnya ketidaktaatan, namun akhirnya menjadi kebiasaan. Dosa telah menguasai manusia dan menimbulkan kekacauan, perselisihan, dan penyimpangan. Ini bisa seperti ini. Ya itu kan semua salah kamu. Loh ya kan kamu yang sama dia di rumah. Gak bisa karena kamu juga gak ini pernah sama dia. Ini pasti kamu yang ngajarin dia gak bener. Loh kok jadi salah aku sih? Iya salah kamu. Gak bisa kamu juga salah. Kamu ngajarinnya juga gak bener kok. Kamu yang salah sama, sama dia di rumah. Tetap salah ya, kamu. Kok aku sih yang salah. Aku gak terima loh. Aku gak mau terima yang seperti itu. Pokoknya ini semua salah kamu. Aku gak mau tahu. Coba lihat anak ini. Pasti kamu yang ngajarin. Gak yang bisa. Yang besarnya seperti kamu itu. Kamu juga gak pernah ada di rumah sama dia. Kamu gak pernah diam di rumah kok. Orang aku kerja dari rumah. Ini bro. Cuma ini aja bro. Oh santai lah. Masih ada ini. Untuk kita pesta kan. Good. Ini pakai dulu bro. Barang bagus ini. Coba-coba dulu. Oke gue coba barang. Bagus gak nih barang? Coba nih barang bro. Pasti bagus itu. Apa gak coba? Namanya asli bro. Jangan kasih sisa bro. Thank you.
Baik, pemirsa, cerita hari ini seorang pemuda asal Rumah Baru dilarikan ke rumah sakit akibat bermain game selama 45 jam tanpa henti. Kabarnya saat ini sedang melakukan pemeriksaan serius. Kekacauan boleh terjadi, tapi Tuhan tidak diam. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, adalah kunci kemenangan atas kekacauan dunia dan keselamatan atas hukuman dosa. Agent adalah orang yang dipakai Tuhan, siap diutus. Pergi ke seluruh bagian bumi, pergi kepada orang-orang yang sesat dengan misi damai sukacita dari Allah. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, mempersiapkan senjatanya dengan hebat. Tapi dia tidak butuh senjata dunia. Yang dia butuhkan hanyalah satu, senjata Allah, firman Tuhan, dan kebenaran Allah.
sesuai suka cita anak tersebut. Haleluya, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memulihkan bumi kami. Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kelegaan, sukacita, kedamaian. Dan terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Maka ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman kami. Amen.